تجروا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع فاسبل الستر علينا وانفنا شر النزاع وأغيثنا في البلايا يا مغيثا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع وصلاة الله دواما للنبي شمس البقاع وكذا آل وصحبي من Selamat datang kepada calon presiden hasil ijtima ulama Bapak Haji Prabowo Subianto. Tola'an badru alaina min saniyatil wada'a وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع
أنت الرسول جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع طلع البدر علينا من سنيات الوداع والجمال الشكر علينا ما دعا لله دعا طلع البدر علينا من سنيات الوداع Amin. Amin. Cinta kepada Adran, ya Allah. Amin. Kepada kamu, ya Allah. Amin. Kepada kamu daripada pejuang-pejuang Islam, ya Allah. Amin. Kepada kamu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat dibanggakan kelak di yaumil akhir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa anzilhu mazalan muqarraba 'indaka yawmal qiyamah. Ya nuran nur yang mudabbiral umur. Ya nuran nur yang mudabbiral umur. Amin. Balli 'ala ruha sayyidina Muhammad wa arwah ali Muhammadin tahiyatan wa salama. Amin. Allahumma kina bi halalika 'an haramika. Amin. Wa bi tu'atika 'an ma'siyatika. Amin. Wa tadina bi fadlika 'an man siwak. Amin. Wa harrimna ladzata ma'siyatika ya Rahman. Amin. Wa rizqna ladzata ta'atika ya Rahim. Amin. Allahumma
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa bina hudata min lisani yafqahu qawli. Soalnya kalau kita bila sekarang fitnah hari lebih kejam sesuai dengan hari Rasulullah daripada pembunuhan. Maka sebab itu bermacam-macam terjadi dalam pilihan politik, legislatif, eksekutif. Mudah-mudahan perubahan ini dapat alhamdulillah bersyukurillah. Dan sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mengucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan calon pemimpin kita masa depan Bapak Haji Prabowo Subianto beserta rombongan. Yang kita muliakan Abu Diputaku dan seluruh guru-guru kita semua, guru sepuh kita semua yang tidak mungkin saya sebut satu persatu karena saya keburu waktu 5 menit. Mohon maaf nanti kalau lebih, itulah kemampuan saya meningkatkannya. Kalau tidak singkat di luar kemampuan saya, ikhtisar dan mohon maaf. Kemudian kepada seluruh semuanya yang ada di sini, pertama, kami di sini mengucapkan selamat datang kepada calon pemimpin kita, Bapak Prabowo Subianto. Marhaban bikudubikun, dan sebentar lagi akan berangkat. Dan ucapkan selamat jalan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, takdir Allah pada hari ini kita berkumpul di sini. Semoga Allah mentakdirkan kita berkumpul di sini, berkumpul rahmat, dan berpisah kita juga berpisah rahmat. Allah lah yang menentukan segala galanya. Selamat datang Bapak Prabowo telah hadir di negeri Aceh yang punya histori syariah. Aceh adalah kebanggaan orang Aceh dan kita semua di Nusantara ini. Di mana dulu Aceh adalah sebuah bangsa yang punya sejarah, punya peradaban. Di saat orang Aceh sepakat dalam menjalankan negeri ini mengadopsi nasihat dari sahibu syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, simfani minan nas idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Dua kelompok manusia, apabila kedua-duanya baik maka semua manusia akan baik. Apabila keduanya buruk, fasik, maka semua manusia akan rusak. Aceh telah membuktikan di saat ulama menjadi penasihat penguasa. Karena dulu sultan tidak dipilih, tidak perlu kampanye, tetapi mereka menjadi pemimpin faktor keturunan. Ulama tidak punya jasa di dalam memilih raja, tetapi keikhlasan raja menjadikan ulama sebagai penasehat. Dua kekuatan ini berkolaborasi, maka Aceh gemilang. Kita bisa buktikan, kita tidak perlu berikan masa kesultanan.
kita berbicara saja di saat awal kemerdekaan, membuktikan orang Aceh itu baik, setia, dan kuat. Kalau dia tidak kuat, dia akan bisa menyumbang modal, yaitu emasnya terbang di udara dengan nama Selawa sebagai cikal bakal Garuda. Kalau orang Aceh tidak kuat, dia akan mampu membantu. Kalau orang Aceh tidak baik, dia tidak akan mampu membantu. Orang Aceh yang setia. Jadi ke depan, kalau Bapak jadi memimpin negeri ini, jangan takut. Aceh diperkuat sekuat-kuatnya. Kembalikan peran orang Aceh. Karena orang Aceh tetap mengadopsi apa kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik yang memberi manfaat kepada yang lain. Kolaborasi dua kelompok ini, negeri ini akan maju. Karena nilai kebaikan ada di ulama, nilai kekuatan ada di umat. Apabila ini bergabung, maka orang kuat akan menjadi baik dan orang baik akan menjadi kuat. Maka kami mengharapkan kepada siapapun yang jadi pemimpin Indonesia ke depan, mudah-mudahan insya Allah Pak Prabowo jadi pemimpin. Konsep paling utama, perkuatlah orang baik dan perbaikilah orang yang kuat, supaya negeri ini tidak terzalimi, tidak dikuasai oleh kekuatan yang zalim, yang membuat kemaslahatan umat hancur rusak. Mereka bukan tidak cerdas, mereka tidak kuat, mereka punya kekuasaan, tetapi tidak cukup kebaikan. Kenapa? Jauh dari ulama. Dalam era demokrasi ini, mungkin saudara-saudara, ini teman-teman mungkin ada yang ragu, Pak Prabowo. Karena dari kalangan ulama sendiri ada yang trauma. Di saat untuk menyuksiskan pilkada atau pilpres, ulama itu hadir sebagai alat legitimasi. Tetapi setelah itu selesai, ulama tertinggal lagi. Hanya sebagai legitimasi. Tetapi setelah saya konsultasi dengan Kiai Khalid, malah dengan mu'alim sendiri, bagaimana profil Pak Prabowo? Katanya Pak Prabowo orang dididik militer. Bahasanya tidak pelan, orangnya tegas. Kalau sudah mengatakan iya, iya. Kalau memang tidak, tetap mengatakan tidak. Bagaimana untuk Aceh? Prabowo, kalau bohong, bohong. Ya halik nih Pak Prabowo. Bukan saya yang bohong. Katanya, Prabowo kalau untuk Aceh, komik. MOU Helsinki untuk kepentingan Aceh, komik. Asal jangan bergeser sejengkal dari NKRI. Begitu Pak Prabowo. Maka oleh karena itu, kami berharap kekuatan nanti kalau diberi oleh Allah, berilah peran seluas-luasnya untuk kami. Tadi Bapak Hamzah mengingatkan kita tentang kek. Untuk pemberdayaan ekonomi, untuk perbankan, untuk pada ekonomi Aceh. Tapi saya bertanya, tolong dievaluasi. Kek ada di Aceh. Tetapi orang Aceh bertanya, siapa yang berperan di situ? Untuk apa KD Aceh yang berperan ke Kapur Jakarta? Maka kalau Prabowo jadi evaluasi, berilah peranan untuk orang Aceh. Apabila orang Aceh kuat, syariat akan kuat. Apabila syariat sukses, akan memberi solusi bagi semua aspek kehidupan. Karena saya beriman dengan Al-Quran. Beriman dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan oleh Syekhul Syariah, bahwa umat Islam
tidak akan sukses bersaing di dalam kehidupan dunia dan bahagia di akhirat kalau meninggalkan konsep Islamnya. Hari ini kita gagal bukan karena Islam, tetapi gagal karena tidak mampu memfungsikan Islam sebagai solusi bagi semua aspek kehidupan. Ini yang terjadi. Maka oleh karena itu, saya akan siap berdialog, kami semua akan siap berdialog untuk mencari solusi. Mari kita bangun Indonesia dari Aceh. Mari Aceh dulu membantu yang lain. Mari perkuatkan lagi Aceh untuk membantu yang lain. Indonesia maju, kita mulai dari Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Subianto, kepada beliau kami silakan dengan sederhana. Saya memang tadi disinggung punya hubungan emosional yang khusus dengan Aceh. Pertama, karena almarhum saya merasa sangat dekat dengan Aceh, dengan masyarakat Aceh, rakyat Aceh, dengan tokoh-tokoh Aceh. Karena juga paham dan mengerti peranan Aceh dalam kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh-tokoh Aceh yang serta-merta spontan tidak ragu-ragu mendukung proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dan menggerakkan bantuan dari seluruh rakyat Aceh, terutama emak-emaknya, mengumpulkan emas dari rakyat, dikumpulkan dan dihadiahkan kepada pemerintah di waktu itu ibu kotanya di Yogyakarta untuk kita dapat memiliki pesawat terbang pertama milik Republik Indonesia yang merupakan cikal bakal dari Garuda dan juga dari Angkatan Udara kita karena bisa membawa obat-obatan, tokoh-tokoh supply kemana-mana. Kemudian pula peranan tokoh-tokoh Aceh di awal-awal Republik Indonesia berdiri membuat ayahanda saya sangat dekat sama tokoh-tokoh Aceh. Beliau waktu itu sering ke Aceh karena ikut mendirikan dan membina Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala yang menghasilkan banyak sarjana, banyak putra-putra Aceh, putri-putri Aceh yang berperan dalam kepemimpinan pemerintahan tidak hanya Aceh tapi seluruh Republik Indonesia. Karena kedekatan itulah beliau setiap kali memimpin di eksekutif jadi menteri, beliau selalu memiliki perhatian khusus untuk rakyat Aceh. Karena rakyat Aceh memang benar, Aceh pernah punya sejarah yang sangat gemilang yang tersohor ke seluruh dunia, memiliki armada ribuan kapal perang yang disegani, dihormati tidak hanya di Asia bahkan di kerajaan-kerajaan yang jauh. Kegemilangan inilah yang sekarang merupakan modal saya kira bagi rakyat Aceh. Karena itu kalau insya Allah saya diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia untuk menerima mandat dan amanah, tentunya saya tidak akan lupa dengan jasa-jasa pendahulu-pendahulu Aceh yang dan tentunya sebagai anak bangsa yang belajar sejarah, sebagaimana juga kita hormati perjuangan bangsa-bangsa yang ikut mendirikan bangsa Nusantara, bangsa Indonesia ini, tentunya kegemilangan, kejayaan Aceh ini harus kita
kerahkan menjadikan modal dasar bagi pembangunan masa depan rakyat Aceh dan rakyat Indonesia seluruhnya. Insya Allah, kalau saya menerima amanah sebagai presiden, itu salah satu pekerjaan rumah saya yang pertama ingin saya lakukan. Hidup Bapak Prabowo. Kawasan ekonomi khusus benar harus kita wujudkan, tidak hanya di Aceh tapi di seluruh daerah Indonesia. Tapi benar kita harus waspada, jangan sampai nanti pembangunan kawasan-kawasan ekonomi khusus itu justru merugikan rakyat-rakyat setempat, rakyat-rakyat yang sebetulnya lahir dari tanah kita sendiri. Bukan kita mau membeda-bedakan, bukan kita mau menganjurkan bahwa orang luar itu tidak boleh masuk ke Indonesia. Tapi ya, kita harus memikirkan rakyat kita dulu harus punya hidupnya baik, baru kita bisa ramah kepada orang lain. Kalau rakyat kita masih miskin, rakyat kita masih sulit dapat pekerjaan, dan kalau menerima pekerjaan gajinya sangat kecil, ini harus kita perbaiki. Terima kasih atas dukungan kepada saya, walaupun saya resminya di tempat-tempat seperti ini saya tidak boleh minta dukungan, belum boleh, karena ini ketentuan dari, mungkin ya, dari KPU. Saya mohon dikoreksi panitia atau pimpinan daerah kalau saya keliru, tapi sepertinya memang tidak boleh minta dukungan. Jadi saya tidak minta dukungan dari saudara-saudara sekalian. Tolong diulangi ya, saya tidak minta dukungan dari saudara-saudara sekalian. Tapi saya mendukung. Berharap dukungan. Kalau berharap kan boleh. Boleh. Tidak diharap. Tidak. Jadi berharap dan mohon doanya. Amin. Itu. Kalau mohon doa boleh. Boleh. Apalagi mohon doa ke ulama. Allah. Jadi saya tidak berani minta dukungan ke ulama. Kenapa? Ulama itu guru. Guru pasti akan memilih yang terbaik bagi murid-muridnya. Kan begitu? Betul. Jadi saya percaya dengan para ulama, para guru. Pada saatnya para guru, para ulama akan memilih yang terbaik. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau mau diingat apa yang disampaikan Prabowo Subianto di setiap kesempatan, saya hanya minta diingat satu hal, bahwa ternyata kekayaan kita, kekayaan bangsa Indonesia, termasuk Aceh, termasuk semua provinsi, saya sudah buktikan kekayaan kita diambil dan tidak tinggal di bumi kita. Betul. Sekarang kita menjadi penonton di rumah kita sendiri. Betul. Kita jadi penonton, kadang-kadang kita jadi tamu di negeri kita sendiri. Minyak aja nggak dikasih beli. Mencari pekerjaan sulit tadi, saya tidak akan bicara yang lain-lain. Bagaimana tidak harga-harga naik? Bagaimana tidak? Karena kita tidak menguasai sendiri kekayaan kita. Jadi kita tidak bisa menggunakan kekayaan kita untuk kepentingan kita sendiri. Ini ingin saya sampaikan, saya sudah tinggalkan buku-buku. Kalau kurang, saya akan kirim lagi. Mohon dibaca. Di situ ada bukti-bukti
bahwa yang saya bicara direkam, yang saya bicara di seluruh Indonesia, banyak rekam, dan sampai hari ini belum ada yang menyanggah. Karena faktanya saya ambil dari badan-badan internasional dan dari pemerintah Indonesia sendiri. Jadi, tidak mungkin kita membangun masyarakat yang kuat dan sejahtera kalau kita tidak menguasai kekayaan kita sendiri. Karena itulah saya memberanikan diri untuk bersama saudara Sandiaga Uno menerima amanah sebagai calon presiden, dengan niat saya ingin menjadi alat bagi rakyat Indonesia, saya ingin menjadi alat bagi umat, saya ingin menjadi alat untuk membawa perbaikan, untuk menyelamatkan kekayaan kita, agar kekayaan kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, tidak segelintir orang saja. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya akan datang lagi. Tiap ada undangan dari tokoh-tokoh Aceh, insya Allah saya akan datang ke sini. Tadi saya merasa ada hubungan emosional khusus. Saya merasa seolah saya dititip oleh almarhum ayah saya untuk selalu dekat dengan rakyat Aceh, untuk selalu ingat jasa-jasa Aceh terhadap perjuangan Indonesia. Dan saudara-saudara, banyak orang yang mungkin di luar negeri, di luar Aceh dan mana-mana, tidak mengira, tidak membayangkan kok bisa saya bersatu, bersahabat, bersaudara dengan saudara Muzakir Manaf. Jadi bisa antum bayangkan enggak dulu? Jangankan antum, saya sendiri tidak bisa bayangkan. Mau bertemu beliau saja dulu susah. Saya mengejar beliau, beliau mengejar saya. Tapi ternyata kita menemukan bahwa kita sebetulnya adalah saudara. Bahwa yang beliau inginkan adalah keadilan bagi rakyat beliau, adalah kemakmuran. Yang saya inginkan demikian juga, keadilan dan kemakmuran. Makanya kita bisa sekarang menjadi saudara. Dan beliau menjadi saudara dan sahabat yang tangguh dan yang setia. Saya kira banyak sekali yang datang ke beliau, ajak ke sini, ajak ke situ. Mungkin kalau beliau tidak punya jiwa setia, mungkin sudah kemana-mana. Saya merasa terharu, saya hari ini bisa satu panggung sama beliau. Saya bersama saudara-saudara sekalian, insya Allah kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa, negara, umat. Dengan tadi, asal kita niatnya baik dan kita punya tekad yang kuat, kita bersatu ulama dan umaroh menginginkan yang kebaikan, keadilan, kita ingin menghilangkan kemiskinan, kita tidak mau ada penzoliman pada siapapun, kita ingin semuanya hidup dengan baik, tenang, sejuk, rukun. Itu tujuan kita. Insya Allah saya berharap tidak minta dukungan, berharap dukungan dari saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Allahumma zukurna al-qamtayma wa'ilman nafi'a wa'abalam mutakabbalah. Allahumma inna nas'aluka سلطاننا سلطان المسلمين ولا تجعل سلطاننا سلطان الكافرين اللهم اجعلنا سلطاننا سلطان المؤمنين ولا تجعل سلطاننا سلطان المنافقين ولا تجعل سلطاننا سلطان المشركين ولا تجعل سلطاننا سلطان المرتدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
warhamhuma kama rabbayana shaghira wa ijadina wa lijadina wa liustazina wa liqarabatina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal nas bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha